Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama channel Eko Aza. Alhamdulillah, pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini sudah mulai memasuki wilayah kota Bekasi. Setelah menempuh perjalanan lumayan cukup panjang dari Bandung, kemudian melintas di stasiun Padalarang, Walini, stasiun Karawang, dan juga sampai saat ini memasuki wilayah kota Bekasi. Mudah-mudahan saja pemasangan rel berikutnya yang insya Allah dalam kurun waktu beberapa hari ke depan akan sampai ke stasiun tujuan terakhir, yaitu stasiun Halim. Mantap sahabat YouTube. Dan berikut ini adalah momen-momen terbaik penerbangan drone saat memantau pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung memasuki wilayah kota Bekasi. Tonton terus videonya sampai selesai.